Jadi Yesus dengan tiga muridnya naik ke gunung. Cerita itu mengatakan bahwa inilah berakhir yang berkasih dengan Allah. Itu inilah putra yang berkasih dengan Allah. Artinya kita punya panduan jelas. Dengarkanlah dia, bukan hanya sekedar dengar. Dengar itu untuk apa? Tapi paling tidak selama ini dengar dan lakukan, dan hasilnya ya tidak sesuatu apa sebenarnya. Dengar dan lakukan itu yang penting, dan bukan dengarnya saja, tetapi lakukan. Yang diminta dari kita kita tingkatkan kemuliaan kita, kesucian kita. Kalau ada kekurangan kita, hentikan. Jadi makin tinggi, karena pada puncak kesucian ini baru kita mengenal kemuliaan Allah sesungguhnya. Ikutilah dia, itu semua. Karena itu makin tua makin jangan makin tua makin harus makan. Karena kita justru memusatkan perhatian pada makin tua makin memiliki hati yang mulia. Jangan makin tua makin badan makin besar. Tubuh ketuduh, tetapi cahaya kehidupan makin cahaya. Makin tua usia, tubuh secara fisik tidak boleh hidup. Tapi makin hari hidup menunjukkan kemuliaan Allah ke dunia. Salah satu yang membuat kita mengalami kemuliaan itu adalah mengikuti puasa yang diberikan Allah. Jadilah logam mulia yang tidak akan kalah. Salah satunya adalah makin baik kita, sebenarnya makin mampu kita untuk menangkap pesan-pesannya dalam hidup sehari-hari. Jadi jadilah logam mulia dengan berpuasa mengikuti Roh Kudus, nanti cahaya Roh Kudus akan terpancar dari kita. Begitu kita sudah jadi logam mulia, debu datang bertubi-tubi pun tidak ada bekasnya pada tubuh kita. Biar diganggu di olong bertubi-tubi tidak ada bekasnya. Yang jelek, yang datang kepada kita tidak melekat pada diri kita. Tidak ada lagi yang tersinggung, tidak ada lagi yang marah, tidak ada lagi yang lari. Malah begitu kita relasi seperti ini, kita makin percaya. Kita menyambut segala sesuatu dengan suka cita, dan itulah salah satu bentuk kemuliaan itu. Dan itulah bentuk mungkin dari setan jadi lari. Kita tidak lari dari setan, tapi setan yang boleh datang, tapi dia tidak kerasan dan tidak meninggalkan apa-apa. Oke, mudah-mudahan kita paham. Bersuka cita, bersyukurlah kepada Allah, karena kita sudah diubah menjadi logam mulia yang